Alah, saya saja. Tak aku nak pergi dia, bang. Kata Sagar WRT 1041. Nampak, dia simpan kat situ, tengok. Tak, memang ada situ orang sini kuat. Oh, tolak, mak. Tadi orang jampun dia. Woi, ada dua sama dengan ini. Woi, ada dua, ada dua. Ini je. Ada dua. Apa yang lain macam mana? Dia akan ambil. Bagi bagi kroni-kroni. Yang lain macam mana ni? Aku orang PAN, orang DP aku bagi. Tapi dia lewat bekerja. Tapi kan abang pergi mana-mana berjalan kan, benda yang lepas satu pun tak ada sekarang. Ini kenapa? Dia dekat sip. Orang semua masuk BN lah. Semua nak masuk BN lah. Ada yang masuk BN, ada yang usang ke BN. Kata PAN tak nak ini. Oh no. Siapa? PAS. Alah, lobai tak boleh pakai sekarang, katakan Tok Lobai nak menipu. Dia jalan gini, bang. Jalan gini lah. Sama lah. Lobai. Mana kalau lihat ceramah depan umum begitu. Kau tahu itu menghina lah. Masuk negara. Masuk negara tu bukan kerja lobai lah. Itu bukan kerja lobai, kerja dakdam. Semalam saya hantar budak semalam, saya lalu dekatnya, saya lah perdana belakang. Tapi dia dah kena gantung dah keahlian dia. Kau dah ceramah. Yang dekat air. Habis tahun hampir tak ceramah. Kau nak ceramah lah. Yang dah lepas tu sudahlah. Jangan nak menyalah orang-orang, betul tak? Tak payah. Jangan masukkan agama benda-benda politik ni. Ini tak berhenti-henti. Habis dah lepas tak agama. Tak boleh. Ya, dia langsung dia buat kat situ. Kepala lebay tu lah, bongok. Aku tak ada masa tu. Tak ada. Kalau ada, aku pegang tengah dia, aku genggam dia. Kau cakap apa tadi, aku cakap itu. Macam itu, jangan masukkan agama. Dia boleh agama, boleh masuk sikit, tapi dia tak ada kerja gitu. Tak boleh. Tak boleh. Neraka surga ni bukan kerja kita. Dia orang camping yang abab tu yang tak boleh. Tak boleh. Itu keras orang tu, tak boleh. Dia jangan main-main. Tak, dari kali dia kalau dia buat hal bagi orang macam tu jumpa makno elok. Nah, tahu dia mana satu makno banyak. Nak tahu makno banyak. Belum tahu nak tahu untuk orang mikrofon tu dia kopok kerja tak? Tempat dia bucap tu. Kopok. Ayat padu pula. Ayat padu. Cakap ini makno punya cincin lah, jangan sampai tuan dia turun. Boleh dia cincin berbari ni. Berbari. Berbari. Oh, segerap jawab bro. Mana dia ambil tu? Dia beli. Dulu dia tak minat, dia pergi ajak dia sepiak ke belakang dulu. Ayah dia kalau tengok tu telur atas kepala. Tunggu dia tengok ni ayah dia mana. Ayah dia kena sepak bengsan bro. Sepak lah, tu kalau sepak kepala setongkol. Jumpa batu dua tau. Dia duduk kedai Dak Lin tu, ada budak Dak Indo tu, ada kucung-kucung batu dia macam masuk. Ya, ya, pantai. Tak, budak lelaki. Bukan Dak Indo membuat. Oh, lelaki. Aku tengok, wah, kau jual minyak sini lah, noh. Apa dua minyak pula? Marah pula. Aku kan dia kan belagak ni. Belagak ni. Alang aja cakap. Alang tak minum air eh? Alang, oh dia. Air pun kita orang boleh support. Tak payah tunggu orang BN. Tak payah BN siapa? Tak payah. Tak ni, taro. Tak payah, BN tak payah. Tak ni satu, DP tak payah. Tak payah tunggu BN kita boleh bagi pejuang. Pejuang, BA. Tak payah tunggu BN. DP, DP. KA tak masuk lagi lah. Penipu pun. Aduh, tak buat tak kita lah. Tapi kalau ikutkan BN ni tak penipu. Kalau PN, penipu.